Sekarang tas kamu sudah kuat dan kamu tidak akan kehilangan hadiah lagi. Aku punya pohon Natal kecil nih. Aku pengen pohon Natal coklat yang besar. Ada lubangnya. Oh. Di mana semua hadiahnya? Hadiahku. Yummy. Haduh. Apa? Siapa di sana? Ayo kita lihat. Waduh. Kita harus menolongnya. Waduh. Nastya Mia, lihat. Dia di sini. Apa yang terjadi, Santa? Semua hadiah saya hilang karena kantongnya berlubang. Ini juga kosong. Oh. Apa yang harus saya lakukan? Karena kantungnya berlubang, tidak ada anak yang akan mendapatkan hadiah tahun ini. Oh, aku tahu. Apa yang akan kamu lakukan? Kita bisa menutup lubangnya dengan stiker. Aha, iya. Mia, ayo kita pergi. Sekarang tas kamu sudah kuat dan kamu tidak akan kehilangan hadiah lagi. Yeay! Ho 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 ho. Kerja bagus anak-anak. Karena kalian membantuku, aku akan menunjukkan rahasiaku. Berikan coklatmu. Oh! Kenapa coklat? Oh! Ini adalah Sinterklas kecil. Kalau yang ini, Sinterklas yang besar. Ini adalah sihir. Wow, berat. Wow, manis sekali. Tapi anak-anak jangan makan banyak permen. Aku tidak mau. Ini adalah Gingerman kecil. Ini adalah Gingerman yang besar. Wow, hebat. Yay. Thank you. Yum. Aku punya pohon Natal kecil nih. Aku pengen pohon Natal coklat yang besar. Ini pohon Natal coklat yang kecil. Ini bukan pohon Natal. Ini kesalahan teknis. Artem, ini buatmu. Ini sih namanya cracker. Ups. Ya udahlah. Kasih like dan subscribe ke channel kami. Bye bye. Kira-kira di mana aku bisa dapat mainan? Mia, di mana Artem? Natal. Hey. Yeay, hari Natal. Yeay. Natal. Yeay. Di mana hadiah kita? Aha, kita membutuhkan pohon Natal. Iya. Aku tahu gimana caranya. Wah.
terlalu besar. Kita butuh yang lebih kecil. Yes. Wow. Yang ini cocok nih. Nanti aku kembalikan lagi. Hiasan pohon Natalnya di mana? Kita tidak punya mainan dan tidak punya apa-apa untuk dekorasi. Aku bisa membuat kue dan menghiasnya dengan kue. Itu adalah ide yang cemerlang. Gimana kalau aku cari lampunya? Ide bagus. Susu. Kami akan membuat kue yang sangat lezat. Stop, Marty. Tidak, Marty. Itu bukan untuk anjing. Ini untuk kue, bukan untuk anjing. Siap. Tunggu. Kira-kira di mana aku bisa dapat mainan? Tidak ada. Ini kosong. Ini rumah baru. Di sini tidak ada mainan buat Natal. Aha. Kita pasti dapat mainannya. Sudah siap. Ini kue Natal dan kita bisa menghiasnya. Wow. Sekarang taburi. Sekarang kita harus meletakkannya di pohon. Manusia salju. Hello. Mia, di mana Artem? Kok jadi gelap? Di mana Artem? Oh, ya ampun. Aku dapat lampu nih. Buat dipasang di pohon Natal. Wow. Untuk pohon Natal kita. Yeay. Aduh, duh. Lampu lebih baik di pohon daripada di kandil. Cantik banget. Teman-teman, like videonya jika kamu suka pohon Natal. Dan subscribe ke channel kami. Sampai jumpa.